Persebaya Surabaya dikabarkan akan mendatangkan pemain asal Kamerun Zobairo Garba. Terkait hal itu, pelatih Persebaya Surabaya Aji Santoso mengatakan alasannya. Ia mengatakan alasan mendatangkan Zobairo Garba adalah untuk mengantisipasi jika dua bek andalan timnya dipanggil Timnas Indonesia. Garba akan menempati posisi sebagai bek di tim Persebaya Surabaya musim ini. Meski demikian, Aji Santoso belum memastikan apakah sang pemain akan langsung dikontrak atau tidak mengingat dirinya harus melihat hasil tes medis. Saat ini, Persebaya Surabaya memiliki 4 center back yaitu Hansa Muyama, Rizky Ridho, Arif Satria, dan Muhammad Syaifuddin. Hansa Muyama sering dipanggil ke Timnas Indonesia Senior, sedangkan Rizky Ridho bersama Timnas U18 Indonesia. Aji Santoso menilai secara sekilas penampilan Zobairo Garba cukup menyita perhatian. Meski demikian, Aji Santoso mengatakan Garba masih perlu adaptasi. Sekian berita bola kali ini, saksikan terus berita terupdate lainnya. Gulan Chandra pamit undur diri, dan jangan lupa Sokan Abu David, kick off. Jangan lupa subscribe ya!